Hai guys, balik lagi sama aku Erna si Manungkalin. Udah lama juga ya aku gak upload video. Nah, di video kali ini aku mau review salah satu aplikasi yang menurut aku manfaatnya itu banyak banget. Penasaran kan? Nah, sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa nyalain notifikasi kalian ya. Aplikasinya itu adalah Sellon. Aplikasi ini bisa kalian download terlebih dahulu di Play Store ya. Jadi Sellon itu adalah aplikasi layanan hyperlokal yang bisa memberikan wadah yang berfokus pada komunitas agar menjadi besar. Di aplikasi Sellon ada beberapa fitur seperti fitur jual beli, yaitu tempat kita di mana menjual atau membeli barang bekas guna untuk mendukung bumi yang lestari. Ada juga fitur sekitar untuk melihat update info sekitar seperti berita, event, lost and found, kegiatan komunitas, dan masih banyak lagi. Sellon ada juga namanya e-wallet. E-wallet ini adalah suatu wadah untuk menyimpan SPT. Apa sih SPT itu? Jadi SPT itu adalah Sellon point yang bisa kita tukarkan dengan berbagai macam hadiah menarik. Gimana sih cara mendapatkan SPT-nya? Gampang banget, kalian klik halaman saya, klik navbar, dan klik misi harian. Kalian tinggal jalanin tuh misi hariannya, seperti check-in setiap hari, bagikan informasi menarik dalam postingan, like dan komen postingan. Kalian juga bisa ngundang teman kalian untuk ikut gabung dan jual beli barang. Juga bisa buat postingan, buka menu sekitar, klik tombol plus, kemudian pilih kategori yang akan kamu buat. Setelah itu kalian isi judul, gambar atau video yang mau kamu posting, kemudian klik kirim. Nanti kalian bakalan dapat SPT dari postingan ini. Jadi SPT yang kalian kumpulkan, kalian bisa tukarkan dengan berbagai macam hadiah menarik seperti sepeda motor, iPad, BTS photocard, voucher seperti voucher KFC, Yoshinoya, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa jual beli SPT di Sellon. Caranya seperti ini ya. Nah, kalian bisa download Sellon melalui link di bawah ini, atau nanti aku taruh linknya di description box aku ya. Oke, segitu dulu review dari aku. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel aku. Tunggu video selanjutnya. Ciao.